Pintu studio segera dibuka. Satu, dua, tiga. Mangan sih. Ngalet apa? Enggak. Tapi kan nanti tak bikin videonya. Kepala ayam. Ada sayap. Siapa ini? Telur puyuh. Nah, ini telur puyuh. Ini ada kulit ya. Ada kulit, kadang ada kikil sini ya. Sini ada usus, usus. Ada hati. Nah, ini sego kucingnya ini nih, ini sego kucing. Nah, sego kucing. Gorengan. Ini ada gorengannya bakwan ini ada. Ada tempe. Ini tempatnya di Komplek Mang Layang Regensi ya, Cilenyi Bandung. Mau makan apa? Angkringan ya di sini ya. Aku pesan ini ya. Apa? Susu jahe. Susu kukus dua. Enggak dua. Ya. Mana saya kan? Ya. Baru nanti aja mempesan. Adem-adem enak nih makan gini ya. Jahe. Belum ada yang ini? Itu biasanya udah rame. Tadi pada bungkus ini. Hah? Bungkus pada bungkus. Oh, pada bungkus. Ada bungkus. Dan ini ya. Tidaknya. Halo? Tidak, kering. Kering. Sego kucing, namanya sego kucing nih ya. Nih, isinya sambal ikan teri ya sama nasi. Nah, ini makanannya. Makan ya. Males. Ya, males. Sambal tuh. 2000-an. Cuaca cerah enak ya. Coba. Cuacanya cerah. Cerah. Yang anginnya gede. Yang anginnya. Kabur tenda ini. Pertama kali saya makan nasi kucingnya di Solo. Waktu lagi praktek ya, waktu kuliah di Solo. Thank you.
Mas enggak sini. Belum. Nunggu ntar kehabisan apa. Mau ngantarin dia? Ambil ngirim loh. Wedang jahe susu. Bang, tempe ada. Tiga ya. Tiga. Apa lagi? Kulit. Kulit berapa? Tiga. Tiga. Ada yang pesan nanti diambil. Ini pedes banget. Iya, lebih pedes ya. Banyak yang bilang lumayan pedes banget. Yang di nasi sama yang di ini beda. Sambelnya ya. Pedesan yang ini di botol. Padahal sama tuh. Sama padahal ya. Ngapain yang bungkus ini? Yang mau coba makan nasi kucing silakan datang ke komplek Mama yang Regency ya. Sampai ketemu lagi.